Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita nak cerita sikit pasal perlu ke korang defrag SSD. Okey, sebelum aku jawab soalan tu, tujuan kita defrag adalah nak pastikan fail yang besar dalam SSD ataupun dalam hard disk ni dia disimpan dalam satu kawasan yang sama supaya fail ni boleh dibaca sekaligus dengan cepat. Untuk mechanical hard drive, dia ambil masa kira-kira 15 milisecond untuk cari fail korang, dan kalau korang ada banyak fail, lepas tu fail tu pula dipecah-pecahkan kepada beberapa serpihan, jadi proses mencari ni akan menjadi lambat. Ni tak jadi masalah kalau korang gunakan SSD, sebab SSD ni dia ambil masa kira-kira 0.1 milisecond. Sebab itulah korang takkan rasa beza kalau korang defrag ataupun tak SSD korang. Kebiasaannya SSD ni akan alihkan data yang korang selalu guna ni pada temporary position tau. Dan bila korang defrag, proses ni akan pindah dan tulis semula data korang ni, dan dia akan gunakan SSD punya non-limited rewrite capability. SSD ni dia ada jangka hayat. Jangka hayat dia untuk tulis semula dan padam data. So, lebih kurang dalam 3,000 hingga 100,000 kali. Jadi, kalau korang defrag je, banyaklah data yang dia akan tulis dan padam. Dan makin pendeklah jangka hayat SSD korang. Kesimpulannya, kalau korang nak guna SSD korang lama, korang tak perlu guna function defrag. Kalau korang suka video pendek macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.